Aksi pembentangan spanduk dan orasi dilakukan puluhan warga Jalan Hiu Putih dan Banteng di Jalan Hiu Putih Induk, Kota Palangkaraya, Minggu 28 Februari siang. Aksi spontanitas yang dilakukan puluhan pemilik lahan itu turut meminta Presiden Joko Widodo dan Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Dedi Prasetyo agar bisa membantu warga yang kesulitan karena ulah oknum mafia tanah yang kian meresahkan.